Shalom saudaraku, kembali jumpa dengan saya. Saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dari firman-Nya di hati saya. Tampil dari Matius 13 ayatnya yang ke-36 hingga ke-43. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakari dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkannya ke dalam dapur api, di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan tibanya hari penghakiman. Bahkan sebelum itu kita tidak pernah tahu hari kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Tetapi yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan dengan tekun, dengan giat hari-hari ini adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Renunganlah firman Tuhan siang dan malam. Lakukanlah firman itu di dalam setiap kehidupanmu. Bahkan lebih daripada itu, biarlah hidupmu menjadi kitab yang terbuka. Biar engkau menjadi benih yang mati. Engkau membayar harganya untuk kerajaan surga. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukan. Mungkin engkau bisa memasak, engkau bisa membagikan pangan gratis kepada tetangga, kepada teman, atau kepada orang-orang yang membutuhkan yang engkau temui. Engkau mungkin bisa mengajar, engkau mungkin bisa mulai untuk memberikan kursus gratis, atau mungkin memberikan video-video tutorial, atau apapun perbuatan baik yang bisa engkau lakukan, lakukan. Engkau bisa mendoakan, berdoalah bagi bangsa dan negaramu. Doakan bagi gereja, doakan bagi pemulihan negeri ini. Doakan bagi banyak hal. Saudaraku percayalah, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita yang menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Mahkota kita, upah kita di surga yang kekal, di dalam kerajaan Bapa yang kekal. Bagian kita dalam melakukan yang terbaik, biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. So